Kita bahas PCX lagi guys. Ini PCX ABS ya, tapi nggak pakai aksesoris. Harganya lebih murah. Langsung mau dikirim om motornya ya. Ini inden berapa lama ya tadi orangnya ya? Agak susah warna merah ini om. Tadi sekitar 2 bulanan indennya, apa sebulan gitulah. Tadi agak samar-samar saya dengarnya om. Terus yang tipe CBS nih sekarang yang lagi susah om, hampir di semua dealer Honda di daerah sini ya, tapi nggak tahu di daerah kalian itu nggak ada om, kosong. Kalau Honda Scoopy yang tipe remote itu rata-rata hampir sold out ya, saya tanya ke sales di dealer manapun. Berbeda dengan yang tipe kunci manual om, untuk Scoopy-nya yang kunci manual agak kurang diminati. Jadi tadi ada yang ngabarin ada ready 3 unit yang kunci manual ya, warna sporty merah, terus hitam silver, dan passion blue. Itu yang ready om untuk motor Scoopy-nya ya. Untuk ini PCX ABS biru tanpa aksesoris juga om, ini harganya per hari ini naik ya, semua motor Honda naik lagi Rp100.000 om. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Harga nanti di awal tahun ini pasti naik lagi. Jadi buruan om, buat kalian yang pengen motor apapun itu, merek Honda, segera ya. Segera beli sekarang sebelum harganya naik lebih mahal lagi. Hampir setiap tahunnya harga motor itu naik semua merek. Tidak hanya merek Honda ya, semua merek om naik. Saya tahu dari mana, saya kan mengamati ini bertahun-tahun om. Jadi saya tahu ya, setiap tahun itu harga motor semua merek pasti naik. Silakan saja kalian nanti bisa membuktikannya di awal tahun. Selain harga naik, kalau kalian ngambil motor Honda sekarang, proses STNK-nya akan memakan waktu yang cukup lama om, dikarenakan ada libur Natal dan tahun baru ya, itu permasalahannya. Makanya setiap sales di dealer Honda itu pasti akan menyampaikan hal ini. Ketika kalian beli di tanggal-tanggal sekarang, ada kemungkinan STNK jadinya lebih lama ya. Buat yang kredit jangan komplain. Kalau kalian ternyata beli motor PCX lalu STNK-nya lama ya, kalian pasti yang kredit akan bayar cicilan terlebih dahulu ya, walaupun STNK-nya belum jadi om, seperti itu ya, itu konsekuensinya ya. Kalau kalian sudah tahu kan enak om, jadi kalian nggak bertanya-tanya. Makanya di video ini saya kasih informasi seperti itu. Nanti kalian kalau kredit belum tahu, kok saya STNK belum jadi, harus bayar cicilan sih, sudah jatuh tempo begitu ya. Ini dikarenakan itu om, satu hal tadi ya. Ininya proses STNK-nya agak lama karena libur Natal dan tahun baru. Ready bang, ini PCX-nya tipe ABS warna hitam. OTR-nya naik 100 ribu ya, 37.200 ribuan sekarang. Dan yang ini, kalau yang ini tanpa aksesoris, harganya juga naik 100 ribu, sekarang jadi 35.800 ribuan. Ada lagi juga nih PCX ABS warna biru om ya. Silakan om yang mau beli, beli ke sini om. Ini belum laku-laku di daerah sini. Orang pengennya tipe yang CBS ya. Yang ABS nggak pada mau. Makanya belum laku-laku ini motor PCX ABS-nya. Ini harganya 35.800 ribuan. Harga per hari ini. Saya spill ya untuk aksesorisnya. Garnish headlight. Ini om. Kalau yang tanpa aksesoris ya nggak ada ya. Selain dapat karpet, kalian juga mendapatkan garnish full tank, lalu garnish radiator ya, dan garnish muffler yang ada di bawah jok. Kita lihat ya garnish mufflernya ya. Ini dia bang garnish mufflernya, cakep ya. Kalian juga bisa ini kok, bisa apa, bisa beli ini ya,
klik link yang ada di deskripsi, Bang. Jadi motor kalian lebih cakep tuh, Bang, tuh pakai ini ya, Bang, ya. Oke. Garnish full tanknya juga kalian bisa beli, jadi nggak harus beli sekaligus ya, belinya nyicil-nyicil aja. Ini dulu, abis ini udah beres, punya uang lagi beli ini, punya uang lagi nanti beli garnish muffler, ditambah punya uang lagi nanti beli garnish radiator yang ada di sini ya. Nah, contohnya itu. Oke, lalu ada lagi aksesoris di sini ya, yang bertuliskan 160 emblemnya ya. Jadi ada tulisan PCX, beli 160-nya di sini, tempel ya. Klik aja link yang ada di deskripsi, Om. Itu ya. Dia untuk karpetnya berwarna hitam tanpa garnish full tank ya. Berbeda dengan yang ini. Ini lebih cakep. Teman-teman bisa lihat sendiri tanpa garnish headlight ya di bagian depannya. Dan ini ya, yang dengan garnish headlight. Kalian juga bisa beli garnish headlight ini, nggak mahal kok, murah ya, daripada tanpa kumis tuh ya. Yang lebih dekatnya lagi ini nih, tuh lihat tuh ya, kurang gimana gitu, Om. Ya. Honda CRF-nya juga ready, Om, yang warna hitam nih. Bayar sekarang kalian ke dealer ini, datang ke dealer ini, langsung bayar, langsung bawa pulang. Ini motornya, Om. Ada dua lagi ya. Selain warna hitam ini, ada warna merahnya. Sudah upside down. Ini CBR, CBX, dan itu ya. Motornya. Ada lagi untuk motor Vario 160. Tipe CBS ini ya, warna hitam, Om. Kan nyari warna ini susah, Om. Mumpung ready nih, silakan disikat kalau kalian mau ya. Usahakan kalian nyari aja dulu di dealer dekat rumah kalian. Kalau misalkan nggak ada, ya bolehlah ya. WA-WA. Siapa tahu ini jadi milik kalian. Yang warna merah, Vario 160-nya juga ready, Om. Dan Honda Beat ini juga ready. Ini ada Beat yang paling susah dicari warna ini nih ya. Nah, warna CBSSS, warna biru silver ya. Depannya biru, belakangnya silver tuh ya. Ini susah dicari, Om. Sekarang mah ada nih. Itu dia ya, PCX itu yang ready sekarang itu ada dua PCX ABS semua, namun yang tanpa aksesoris dan yang satunya lagi menggunakan aksesoris. Kalian mau pilih yang mana? Semua yang ready sudah saya spill buat kalian lihat, jadi bahan pertimbangan kalian. Unitnya sudah saya cek, oke semua, Om. Yang hitam dengan aksesoris, yang biru lebih murah tapi nggak pakai aksesoris. Dan PCX ABS ini ready, Om, ya. Untuk KTP Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Jakarta bisa. Oke, saya rasa video ini cukup ya, Om, ya, informasinya buat kalian yang mungkin lagi nyari motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.